Given Boss 2 RDS Season 3. Di event ini, semua player akan diberikan misi untuk mencari item atau clue yang berjumlah 3 dan diletakkan di 3 tempat berbeda. Dan pada akhirnya, semua player akan menyatukan seluruh item tersebut untuk melawan boss kedua. Di sini, semua player diharuskan bekerja sama dari awal sampai akhir. Dan langsung aja ke videonya. Oke, ini udah ada 6 orang teman-teman yang nggak tahu ke yang lain pada kemana. Malah berisik, jangan berisik. Jadi udah ada 6 orang yang lainnya nyusul teman-teman. Jadi di sini para petualang sudah siap semua menghadapi boss event kedua teman-teman. Yaitu adalah nanti kalian lihat sendiri aja guys. Oke, di sini gue bakal ngasih satu clue aja teman-teman. Nanti kalian ikutin aja videonya biar tahu arahnya kemana teman-teman. Kita sambil ini ya, sambil kita ikutin mereka semua. Jadi gue bakal ngasih satu clue aja, oke? Okay? Ini dia cluenya. Oke teman-teman, ini dia cluenya. Clue-nya berada di dekat lobby, ada lubang cukup besar yang aneh. Kalian harus cari. Oke, kita cek ya satu persatu. Apakah yang ini? Wow, oke, kalian ini 3 orang, 4 orang. Oke, ada siapa aja nih? Oke, di sini ada Zay di sini. Oke, hampir mendekati teman-teman. Dan di sini ada Moon dan juga ada Felix. Untuk clue-nya ada di sini teman-teman. Nah, ini sini nih. Nih, cepat cari. Nah, Oh my god, ini siapa yang hampir dekat nih. Oh, dia malah mundur lagi. Raffi, sayang sekali kamu menjauh dari clue-nya, teman-teman. Orang-orang ini malah oke, bekerja sama ya. Clue-nya emang harus bekerja sama, teman-teman. Oke, let's go. By the way, nih admin gue pada kemana dah? Pada turu kayaknya, oke. Masih ada di sekitar lobby. Oke, masih ada beberapa orang sekitar lobby. Ada Z di sini, oke. Nice. Bilang aja guys, biar cepat guys. Dekat tempat gacha ada lava nih, udah gua kasih lava di sini. Semoga ada yang lihat ya tempat-tempat gacha. Oke, dia malah menjauh ke sana. Siapa ini? Oke, malah ada di sini semua. Moon, ada Serai, ada ada yang wah, ini. Oke, siapa yang pertama? Raffi pertama. Wow, dia menemukan tempatnya. Raffi dan Moon. Ada Raffi, ada Moon, dan ada satu lagi, ada Felix. Oke, Felix dia malah kesini, malah diem aja, kocak. Oke. Wow, Moon dan Felix berdua, bertiga. Oh my god, langsung menemukan kotak rahasianya. Oke, 3 orang telah menemukan tempatnya. Oke, 3 orang udah ketemu. Apa yang ada di dalam situ? Apakah mereka akan mendapatkan untuk clue kedua ya? Wow, Raffi muncul di sini. Oh, menarik. Felix keluar, naik di sini ada naik, nice. Mana lagi? Nggak ada lagi. Oke. Si Zay malah kesini, kocak. Terus apa? Kita baca clue-nya, kan ada clue-nya di situ. Oke. Bentar ya guys ya. Ada 3 item kayak gini guys. Jadi harus kalian cari 3 sebelum ke bosnya teman-teman. Oke. Udah ada, udah semuanya udah kesini semuanya. Nice banget. Oh, ada yang ke atas. Apa dia sudah udah mengetahui clue-nya? Oh my god. Oh, Moon. Oke, Moon kayaknya sebenarnya dia ini ya, egois ya, dia mau sendiri, guys. Yang lain dibiarin dia sendiri. Oke, ternyata ada Naik dan juga Felix bertiga. Oke, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menemukan tempat selanjutnya? Nah, di sini nih. Nanti kalian bakal masuk ke sini dan situ ada sesuatu. Oke, kita tunggu aja yang lain ya. Terlihat Moon posisi pertama. Moon oke, sedang mencari tempatnya pastinya. Oke, apakah dia tahu clue-nya? Sebenarnya gua tuh nggak tahu guys clue-nya kita di mana, gimana tulisannya. Oke, ada Moon tempat pertama. Oke, dia naik. Oh my god. Oh, dia menggunakan terbangnya cuy. Oh, ini dia keuntungan pahlawan cuy. Dia bisa terbang, yang lainnya masih di sini teman-teman ya. Oh, dia malah pada kesini. Salah semua. Bang, TP-in aku. Buset, malah kesasar berdua ya, Sare sama Zay Gaming. Oke, ternyata Moon sudah menemukan tempatnya. Oh my god. Moon sepertinya orang yang sangat egois di sini ya. Dia hanya sendiri, yang lainnya nggak ada. Oh my god. Oh, yang lain masih pada di sini, teman-teman. Ada Felix, ada Raffi juga, dan ada Naik malah menjauh ya, padahal ada dekat sini, teman-teman. Di sini Raffi. Oke, nice. Nah, dihadang oleh Creeper. Apakah dia akan itu? Bawa sini Raffi. Woi. Malah turun si Raffi. Bukannya di situ, kocak.
Oh ini Moon. Oh Moon membukakan semuanya lalu dikasih tahu. Oke. Oke, dia langsung menunjukkan tempatnya. GG, ini dia seorang pemimpin, teman-teman. Nice, sudah menemukan tempatnya. Nice banget. Oke, ini dia untuk clue kedua. Ah, tinggal clue ketiga. Gue lupa clue tempat ketiga di mana, guys. Di mana? Gue lupa. Oke, kita tunggu aja ya. Mereka udah ada chat. Udah ada Zay, Raffi, Nike. Oke, mereka harus berhati-hati karena nanti takut membangunkan. Oke, mereka semua udah pada tahu sepertinya. Oke, oh Nike dengan kekuatan supernya. Dia, oh udah ada beberapa orang yang join lagi, teman-teman. Dia langsung terbang, cuy, mentang-mentang ada apa. Jatuh siapa ini? Siapa yang jatuh? Oke. Oh, gua lupa, sumpah. Tempat ketiga gua lupa. Ini dia. Di arah sini, teman-teman. Oh my god. Oh, ini gua ini nih. Oke. Oh, Moon menemukan suatu. Moon. Oh, dia makin menjauh. Nice banget, Raffi. Sangat ketekatan, langsung mengetahui Moon ada di mana. Oke, langsung ini siapa nih? Oh, dia gaming. Oke, coba kita cek ada di mana. Oh, di sini. Oh, di atas sini ada siapa lagi? Ada Nike di sini menyusul. Apakah mereka akan menemukan sesuatu? Masih belum ya. Apakah? Oh, malang. Oh, Moon terlewat. Raffi, hampir menemukan tempatnya. Moon, di atas Moon, di atas Moon. Nah, ini dia Moon. Oh, dikit lagi kocak. Lah, giliran ke situ dia. Dikit lagi. Ya, giliran ke sana dia menggalinya panjang. Ya, malah naik ya, naik bro ya, naik. Oh Zay, oh my god Zay. Oh Nike baru datang, Nike baru di pohon masih santai. Zay Davis dan ini dia Zay menemukan tempatnya. Oh my god Zay. Dan juga Raffi akhirnya juga ada Sai namanya. Oke. Nemu, mantap. Ini dia langsung, sut, wow, pahlawannya gak nemu ya. Oke, next. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya, nice. Nah, ini kita turun aja, turun. Sini agak-agak dalam, teman-teman. Agak dalam. Oke, nah. Ini dia tempat summon bossnya. Oh my god, udah gua detail ya, walaupun rada jelek, teman-teman. Dan di sini, nah, kalau udah kayak gini, kalian tahu pasti bossnya adalah apa, teman-teman. Oh my god, kita langsung aja lihat ke playernya apakah sudah nyampe dia. Nice banget. Oh, berdua nih. Oke, Moon paling bawah. Moon, langsung to the point. Oh my god. Oh, Raffi anjir langsung terjun anjir. Oke, Moon. Siap. Dikit lagi, Moon. Oke. Di atas, sip. Oke, masih pada di atas, bro. Moon yang paling dekat. Oh, 3, 2, 1. This is the final. Oh my god, Moon harus... Moon, kamu harus... orangnya hilang. Oh, ini. Turun. Cepet. Oh my god, naik. Oke, orang kedua naik. Ada siapa lagi? Mana? Oke, ya langsung turun apa mati gimana? Oke, ini gue suruh tunggu full player, teman-teman, biar kalau mau nyikat leadernya biar langsung barengan. Kalau cuman bertiga doang nih kayaknya mereka bakal kesulitan. Nah, ini dia nih. Oh, menarik sekali, teman-teman. Mereka membuat kasur ya, biar kalau mati langsung di sini. GG banget. Oke, taktik yang sangat brilian, teman-teman ya. Oke, sepertinya udah pada kumpul, teman-teman. Udah ada Raffi, udah ada Felix, udah ada Moon. Udah ada Nike. Kurang siapa lagi yang belum nih? Kurang siapa lagi si Zay nih? Sumpah. Zay lama woy. Masa tadi kan dia yang ngasih core-nya kan? Tadi yang ngasih core-nya siapa sih, guys? Tadi kok gak salah? Dia deh, si Zay yang ngasih core-nya deh. Oke, udah semua kah? Udah semua, GG. Ada Moon, ada Felix, ada Nike, ada Sai. Yo, langsung. Langsung kalau udah semua, langsung aja bro. Ini dia. Ada Sai, ada Moon, ada Zay, ada Nike, ada Raffi. Oh my god. 1, 2, dan satu kepala lagi. Siapa yang memegang? Oh, Simon yang megang, Simon. Oke, Moon. Yang lain malah mundur, kocak. Woi, kasihan nih orang. Tut. Akhirnya muncul. Mana? Ini dia. Bos kedua kita. Wih. Jelas. Wah, cepet sih. Aja, Zay.
Z langsung menyerang tanpa kena ampun, cet, tanpa basa-basi, tanpa mikir panjang, langsung menyerang Z. Naik juga dari situ, ada Moon juga di situ. Oh my god, bro, ini terlalu kencang suaranya, bro, ini terlalu kencang. Oke, langsung di, wow, langsung mengeluarkan tiga, berapa, anak buah semua, apa, Skeleton Black, Black Skeleton, apa tuh, gue gak lupa namanya, Winter Skeleton maksudnya. Oke, ada, Z, gak usah mukul, Z, gak usah mukul. Oke, ada Raffi, masih Raffi dan Moon berdua. Ada Felix di sini, wow, Felix. Ide yang cemerlang dari jauh, cukup cemerlang. Kita cek lagi, ada Moon di sini, ada Naik. Oke, oh, darahnya, darah, wah, langsung habis, langsung mati, serius. Nah, GG yo. Oke, teman-teman ya. Gila, tanpa gue sadar gue kira bakal lama nih, karena pasti karena udah armornya udah pada GG semua, teman-teman. Jadi itulah bos yang ternyata gampang ya, lebih gampang dari Warden kemarin, teman-teman. Oh my god. Oke nih ya, satu admin gue nih satu lagi telat ya. Udah selesai juga. Oke, teman-teman, akhirnya kita mengalahkan bos kedua ya, walaupun sebenarnya gampang ya jadinya. Oke, teman-teman, jadi itulah untuk bos kedua Wither yang telah dikalahkan oleh masing-masing semuanya. Oke, udah gue bilang ya, yang ada di video ini nanti pada dapat hadiah, teman-teman. Santai aja, santai banget. Jadi itulah bos Wither kita yang sangat mudah ya. Sangat mudah banget, teman-teman, sampai nggak nyampe berapa menit doang tadi tuh ya. Jadi nggak lama banget ya. Kuyang, gue jadi kayak kuyang begini. Gue dapet Wither Rose, GG. Makasih Bang Dim, yo, sama-sama. Itulah, teman-teman, ya, sudah dikalahkannya bos kedua. Kalian pikir itu sudah selesai? Masih ada satu bos lagi yang waktunya nggak akan lama lagi, teman-teman, ya. Akan secara cepat kita umumkan. Kalian pastinya harusnya tahu di mana itu bosnya ya. Jadi itu, teman-teman, ya, untuk event bos tadi ini cukup ya membingungkan ya. Kalian yang lain juga nggak bisa ini, nggak tahu di mana tempat buat clue-cluenya. Jadi mungkin sampai di sini aja. Terima kasih semuanya udah nonton, terima kasih semuanya udah ikut berpartisipasi, dan yaudah, sampai jumpa lagi di video or live streamnya saja. Bye bye. Oke, teman-teman, gue ada lupa satu lagi nih ya. Gue lupa ngasih tahu bahwa kalian akan bisa memasuki di end, di update selanjutnya. Yeay, yaudah, teman-teman, yuuu.